ambil titik. Ayam rapat sekarang. Antisipasi meningkatnya permintaan daging, pedagang di Pasar Sengeti Kabupaten Muaro Jambi sudah menyiapkan sedikitnya 6 ekor sapi dan kerbau untuk dipotong. Hal itu mengingat 2 hari menjelang bulan suci Ramadan, permintaan daging di Pasar Sengeti biasanya akan meningkat. Sebelum Ramadan nantinya, tidak hanya permintaan yang meningkat, harga jualnya pun akan naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Sementara ini permintaan kebutuhan daging sapi dan kerbau di pasar tersebut masih belum ada peningkatan. Harganya pun masih cukup stabil pada harga Rp130.000 per kilogram. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Hasbi Sabirin melaporkan. Artinya, tidak banyak peminatnya, impor atau lokal? Lokal. Hari ini kita bawa berapa daging, Bang? 18 kilo, habis ya hari ini. Ini kalau untuk nyambut bulan puasa ini, kayak Bang, ada naik enggak, Bang, permintaan dagingnya? Itu kita 150 harganya. Kira-kira stok daging itu berapa kita siapkan untuk Ramadan, Bang? Daging itu kalau orang sini motong sampai 6 ekor lah. Oh, dipotong sini ya. Iya, potong sini.